Benny Wenda ingatkan kembali resolusi PIF tentang kunjungan PBB ke Tanah Papua. Benny Wenda, pemimpin United Liberation Movement for West Papua, mengingatkan kepada para pemimpin Pasifik agar ingat kembali tentang resolusi Forum Kepulauan Pasifik yang menegaskan agar Indonesia mengizinkan kunjungan Komisaris Tinggi PBB tentang hak asasi manusia ke Papua Barat. Hal itu disampaikan Benny Wenda yang adalah Presiden Sementara Pemerintahan Sementara Papua Barat dan Ketua ULMBP menjelang pertemuan PIF di Fiji minggu depan. Saya ingin mengingatkan para pemimpin Pasifik bahwa selama diskusi mereka perlu mengingat kembali tentang resolusi untuk kunjungan Komisaris Tinggi PBB ke Papua Barat, kata Wenda sebagaimana dilansir dari Daily Post Vanuatu. Sebelumnya, sebagaimana dilaporkan The Guardian bahwa para pemimpin Pasifik dalam pertemuan PIF telah mendorong agar Indonesia menyelesaikan waktu kunjungan Komisaris Tinggi PBB guna menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan terjadi di Tanah Papua, sehingga komisioner dapat memberikan laporan dan informasi berbasis bukti sebelum pertemuan PIF berikutnya. Benny Wenda mengatakan para pemimpin Melanesia dan Pasifik perlu memberikan pesan yang lebih kuat dari pertemuan ini, karena mereka telah membuat seruan untuk kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke Papua Barat. Situasinya menjadi lebih buruk, saya berdoa agar para pemimpin Pasifik terus membuat seruan mereka dan berbicara untuk West Papua. Katanya di Papua Barat telah dan terus mengalami konflik yang berkelanjutan selama bertahun-tahun, maka penting PIF menyoroti masalah ini. Pertemuan PIF ke-51 sendiri dijadwalkan dilaksanakan di Suva, ibu kota Fiji, hampir satu minggu. Benny Wenda lalu menyampaikan terima kasih kepada Dewan Pemerintah Provinsi Sheva dan Pemerintah Vanuatu yang mengakui West Papua dan perjuangannya untuk menentukan nasib sendiri dan pembebasan dari kekuasaan Indonesia. Tahun lalu, SPGC sendiri telah melakukan upacara adat penerimaan atau mengadopsi Papua Barat sebagai saudaranya. Kemarin, Benny Wenda telah tiba di Port Vila dari London, tempat ia bermukim.